Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kalau kamu mau memperkuat lutut, yang perlu kita perhatiin bukan cuma area sekitar tempurung lutut, tapi juga pinggul atau hip, paha, bahkan sampai pergelangan dan telapak kaki. Iya, itu semua perlu dilatih. Hari ini kita mulai dari pinggul, 25 menit latihan, termasuk abdominals ya. Siapin handuk mandi, digulung memanjang seperti ini. Kita ketemu di mat. Duduk di matras dengan posisi diamond leg seperti ini. Jadi kedua telapak kaki kamu rapat dan kedua knees kamu terbuka ke arah luar. Kita mulai dari duduk tegak. Ambil napas, inhale. Exhale, tarik masuk tailbone kamu. Tarik masuk perut. Masukkan rib cage, round back. Inhale, duduk tegak lagi. Exhale, dari perut bawah, mulai tarik masuk tailbone. Round back. Inhale. Tangan kamu di atas kedua lutut, pundaknya menjauh dari telinga. Inhale. Exhale. Round back. Abdominalnya aktif. Inhale. Duduk tegak lagi, satu kali terakhir, inhale. Exhale, round back. Sekarang kita stay di round back. Perlahan-lahan majukan badan kamu ke depan. Tangannya ikut maju. Lalu dari sini, angkat dada kamu. Panjangkan tulang ekor ke belakang. Dada ke depan, tulang ekor ke belakang, flat back. And inhale. Kembali duduk tegak dalam posisi flat back. Exhale. Round back. Maju ke depan. Inhale, flat back. Dorong kembali ke belakang dalam posisi punggung tegak. Exhale, round back. Maju ke depan. Inhale. Dadamu memanjang ke belakang. Ke arah kepala, tailbone-nya memanjang ke dada, memanjang ke depan ke arah kepala, tailbone memanjang ke belakang. Exhale. Round back. Pundakmu tetap jauh dari telinga. Inhale. Kembali duduk tegak. Satu kali terakhir. Exhale. Round. Maju ke depan, inhale, flat back, kembali duduk tegak. Sekarang kita ganti, dalam posisi punggung tegak, majukan dada ke depan. Kita round back di sini. Kembali ke belakang, inhale, duduk tegak. Exhale, ke depan, dalam posisi flat back. Round back. Rasakan kamu melipat tailbone kamu ke dalam. Masih round. Baru flat. Ke depan. Dua kali lagi. Maju ke depan, inhale. Exhale, round back. Flat back. Satu kali terakhir. Maju ke depan. Flat back. Exhale. Round. Mundur ke belakang. Inhale. Kembali duduk tegak. Oke. Sekarang. Silangkan kedua kaki kamu. Seperti ini. Kaki kiri saya ada di atas. Kaki kanan saya ada di bawah. Perlahan-lahan. Bawa tangan kamu maju ke arah depan. Bawa dada kamu ke arah lutut yang ada di atas. Kita stretch bokongnya. Sampai ke lower back. Kalau kamu bisa, kamu boleh taruh kedua siku kamu di atas matras. Bayangkan kamu mendorong sedikit bokong kamu ke arah belakang, dadanya dibawa ke depan. Tiga napas, inhale.
Exhale. Pundaknya jauh dari telinga. Dua kali lagi, inhale. Exhale. Satu kali terakhir. And exhale. Bawa dada kamu naik. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kanan saya dilipat di atas, kaki kiri saya di bawah. Lututnya agak sedikit jatuh ke arah matras. Oke. Mungkin ada sisi yang lebih sulit. Ini sisi yang lebih sulit buat saya. Tiga napas. Inhale. And exhale. Dua kali lagi, jauhkan pundak dari telinga. And exhale, panjangkan leher kamu, kepalamu memanjang ke depan. Satu kali lagi, inhale. And exhale. Oke. Sekarang, duduk di atas matras. Cari sitting bone kamu, luruskan kedua kaki, tidak perlu terlalu rapat, kamu boleh buka sedikit, kira-kira selebar kepalan telapak tangan, poin kakinya, kedua tangan lurus ke depan, telapak tangan saling berhadapan, duduk tegak, kita mau roll up, inhale, exhale, round back, selalu mulai dengan menarik masuk tailbone, mengaktifkan perut bawah, and inhale, rasakan kedua telapak kaki kamu memanjang sementara kamu roll back down ke atas matras. Chestnya masih terangkat. Inhale all the way down. Oke, tangan overhead. Kedua telapak tangan saling berhadapan. Inhale. Kepala sama dada. Exhale. Maintain round back. Tetap tarik masuk tailbone kamu. Abdominal saya tetap masuk. Inhale. Exhale. Reach out dengan toes kamu ke depan. Rasakan kedua kakimu memanjang ke arah depan. All the way down. Inhale. Kepala dan dada. Exhale. Round back, pundakmu tetap jauh dari telinga. Inhale, exhale. All the way down, inhale. And exhale. Round back, kayaknya saya perlu maju sedikit. Oke, tarik napas, inhale. Exhale. Tetap masuk tailbone kamu. Tarik perut bawah kamu ke arah dada. Kakimu memanjang ke arah toes. All the way down. Inhale. And exhale. Rasakan kepalamu memanjang. Lehermu memanjang. Tidak jatuh seperti ini. Pundak jauh dari telinga. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. Tarik napas, inhale. And exhale, maintain round back. Kakimu memanjang. Tarik perut kamu ke arah dada. All the way down. Oke, satu kali terakhir. Inhale. Exhale. Panjangkan kepala. Panjangkan leher. Pundak jauh dari telinga. Abdominal tetap engage. Inhale. And exhale. Go all the way down. Tangan di samping hips.
Oke, tekuk kedua kaki kamu. Bawa heels kamu mendekat ke arah bokong. Kita mau leg lift. Stabilkan hip kamu. Inhale. Exhale. Saya mulai dengan kaki kiri. Kaki ke tabletop position. Inhale. Down. Buka hipsnya. And up. Inhale. Down. And up. Rasakan seperti kamu mendorong kaki ke depan dari bagian belakang. Dari bokong dan hamstring. And up. Down. And up. And down. And up. 4 kali lagi. And up. 3. And up. 2. Up. 1 kali terakhir. And up. Oke, kaki kiri turun. Rasakan abdominals kamu engage. Panjangkan dulu sitting bone. Jangan di curl sitting bone-nya. Inhale. Exhale. Kaki kananmu naik. Sekali lagi, buka dari hip. Inhale. And up. And down. And up. And turun. And up. Inhale. And up. 4 kali lagi. 3. 2 kali. 1 kali terakhir. Oke, kaki kanan saya stay di tabletop. Sekarang kita mau leg changes. Kaki kirimu mulai jinjit, siap-siap diangkat. Seperti gunting. Kita ganti setiap kali exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Buka dari hips, aktifkan abdominals. Dua kali lagi setiap sisi. Satu kali terakhir. Oke, kamu boleh taruh kaki kirimu. Turunkan kaki kananmu. Oke, kita mau pelvic curl. Inhale. And exhale. Tarik masuk tailbone. Put curl the pelvis. Bawa pelvisnya naik ke atas. Rasakan ribcage kamu tetap tertutup. Inhale. Exhale. Turunkan pelvis. Panjangkan sitting bone. Inhale. Exhale. Curl the pelvis. Tarik masuk sitting bone kamu. Tarik masuk tailbone. Bawa naik pelvisnya. Bayangkan seperti kamu sedang mendorong berat badan kamu ke arah hamstring, ke arah lutut. Jadi, bagi berat badanmu, letakkan terutama di bokong dan hamstring. Inhale. And exhale. And then exhale. Hips up. Bokong. Hamstring. Telapak kaki jejak di atas matras. Inhale. And exhale. Panjang ke arah tailbone. Tailbone ke arah heels. Inhale. Dan exhale. Curl. Inhale. Dan exhale. Dari atas. Articulate. Upper back. Mid back. Lower back. Sitting bone. Tailbone. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Berat badanmu seperti ditumpu di bokong dan hamstring. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Oke. Stay di sini. Ambil handuk mandinya. Taruh. Di bawah pinggul, kira-kira di atas tailbone kamu. Dan kita turunkan hip, handuk mandi di atas. Handuk mandi ada di bawah, sakrum kamu sedikit di atas tailbone. Oke, sekarang kita akan bawa kaki naik ke tabletop. Inhale, exhale.
Double leg tap. Inhale. Panjangkan dari hip, dari bokong, dan dari hamstring. Exhale. Lalu seperti kamu menarik lutut ke arah dada, masukkan tailbone. Pakai perutnya. And then inhale. Exhale. Sedikit saja. Bayangkan seperti tailbone kamu menggulung, melengkung ke dalam. Angkat sedikit hip bone, sitting bone-nya. And then inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Perutnya jangan lepas. Inhale. Exhale. Tangan kamu boleh sedikit lebar di sini. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Knees-nya tetap rapat satu sama lain. Inhale. And exhale. Kembali ke tabletop position. Buka tanganmu. Ke T position. Kita spine twist supine. Ke arah saya. Inhale. And exhale. Inhale twist. Rasakan twistnya dari pinggang. Exhale. Twist. Inhale. And exhale. And then twist. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale, twist. And exhale. And twist. And exhale. Kakimu tetap di tabletop. Kembalikan tanganmu di sebelah pinggul. External rotation dari hips. Knees-nya mengarah keluar. Heels-nya nempel. Inhale. Buka dari paha dalam. And then exhale, tutup. Inhale. Pisahkan heels-nya. Exhale, tutup. Inhale. Exhale, tutup. And then inhale. Exhale, tutup. Inhale, buka. Exhale, tutup. Dua kali terakhir. Inhale. And exhale. Last one. And exhale. Oke. Kembali ke tabletop position. Sekarang kita mau internal rotation dari hips. Knees-nya menempel. Kedua ujung toes kamu menempel. Inhale, buka. Exhale, tutup. Satukan lagi kedua toes kamu. Inhale. Exhale. And inhale. And exhale. Inhale. And exhale. And inhale, buka. Satukan kedua knees, satukan kedua toes. Tiga lagi, inhale. And exhale. Dua kali lagi, inhale. And exhale. Satu kali terakhir, inhale. And exhale. Oke, kembali ke posisi tabletop. Satu kaki turun. Satu kaki lurus ke atas. Point, panjangkan sitting bone kamu. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale, sitting bone-nya tetap panjang, rasakan kamu memanjang ke ujung toes. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Point, tekuk, turun. Naikkan kaki kanan, abdominalnya tetap aktif, panjangkan sitting bone. Sitting bone-nya tidak melengkung. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Point. Tekuk kakimu. Turunkan. Oke. Kita keluarkan handuknya. Kita berbaring menyamping. Telapak tanganmu menghadap ke atas. Lututnya ditekuk. Ada celah kecil di bawah. Kita mulai dari clam. Kedua hip bone kamu tetap mengarah ke depan. Buka, tutup. Empat kali lagi. Tiga kali terakhir. Satu kali, dua kali, satu kali lagi. Oke. On your elbow.
Jauhkan pundak dari telinga. Dadanya jangan jatuh. Satu tangan di belakang kepala. Buka. Angkat. Sitting bone-mu tetap panjang. Tidak melengkung seperti ini, tidak jatuh. Angkat dari hips. Turun. Tutup. Open. Up dari hips. Down. Close. Open. Up. Down. Close. Open. Up. Down. Close. Buka. Angkat. Turun. Tutup. Dua kali lagi. Buka. Angkat. Turun. Tutup. Satu kali terakhir. Angkat. Turun. Tutup. Tangan masih di sini. Jauhkan lagi pundakmu dari telinga. Dadanya jangan jatuh. Luruskan tanganmu. Flex. Side kick. Inhale. Exhale. Dua kali lagi. Kita kembali ke tengah. Tekuk kakimu. Duduk. Mermaid position. Kita stretch sedikit ya. Kaki kanan saya melipat ke belakang. Kaki kiri saya terlipat ke depan. Saya akan buka lagi kaki kanan saya. Saya dorong lagi hipsnya supaya lebih terbuka. Knees-nya tidak mengarah keluar, knees-nya mengarah ke samping. Taruh elbow-nya di sini. Tangan lurus. Lalu putar dadamu ke arah matras. Bayangkan seperti kamu memanjakan knees ke arah sebaliknya dari kepala dan tangan. Dua napas, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Putar kembali ke depan. Kita ganti sisi. Oke, kita mulai dengan berbaring. Telapak tangan yang di bawah menghadap ke atas. Ada celah kecil di bawah sini. Kedua kakimu ditekuk. Clam. Open. Hand close. Open. Hand close. Open. Hand close. And open, and close, and open, and close. Empat lagi, and close, tiga, and close, dua, and close, satu kali terakhir, tutup. Oke, okay. On your elbow, dadanya jangan jatuh, tangan di atas sini, buka, angkat. Tanpa dadamu jatuh atau pinggangmu jatuh. Turun, tutup. Open, up, turun, tutup. Open, up, down, close. Open, up, down, close. Buka, up, turun, tutup. Sitting bone tetap panjang, tiga kali lagi. Tutup, dua kali terakhir. Tutup, last one, down, close. Oke, tetap di posisi ini. Hanya luruskan kaki yang atas. Flex, inhale, exhale. Dua kali lagi. Kembali ke tengah. Kakimu turun. Kita mermaid position dulu. Sekarang kaki kiri saya terlipat ke belakang. Saya akan buka hip saya lebih lebar lagi. Sehingga knee saya mengarah ke samping. Taruh satu elbow. Elbow kanan saya di atas matras. Tangan kiri saya memanjang. Putar dada ke arah matras. Panjangkan knees ke arah belakang, panjangkan toes, fingers ke arah kepala. Dua napas. Satu kali lagi. Putar kembali ke depan.
Sekarang kita langsung ke all four position. Buka kakimu selebar hips. Kita akan mulai dengan cat stretch. Inhale. Exhale, tarik masuk tailbone. Round back. Inhale, panjangkan tailbone ke belakang. Kembali ke neutral position. And then exhale. Round. Inhale, tailbone panjang ke belakang. Kembali ke neutral position, perutnya jangan lepas. And then exhale. Round. Inhale. And exhale, dua kali lagi. And inhale. Satu kali terakhir, exhale. Round, tarik masuk tailbone, round back. Inhale, kembali ke neutral position. Kita stay di neutral position. Kita mau hip extension bend nih. Saya akan mulai dari kaki kanan. Jangan rubah pelvis kamu. Hanya angkat kaki kananmu ke arah langit-langit. Bayangkan seperti kamu terus-terusan menarik heels ke arah pantat. Inhale, down. Exhale, up. Dari pantat dan dari hamstring. Abdominal saja jangan lepas. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang kaki kanan saya turun. Saya ganti kaki kiri. Kaki kiri saya naik. Ingat, seperti terus-terusan heels kamu di curl ke arah pantat. Inhale. Pantat dan hamstring. Lima kali lagi. Tiga kali lagi. Satu kali terakhir. Kembali ke posisi all four. Oke, kita sudah selesai. Selanjutnya, kita akan mulai ke latihan pergelangan kaki dan telapak kaki. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion, dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan, tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates.